Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman Bizri Bus Channel. Pada siang hari ini hari Kamis tanggal 5 Mei 2022. Ini lebaran keempat ya teman-teman. Dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk teman-teman Bizri Bus Channel. Sini ada 4 unit bus NPM teman-teman. Ini ada 3 dan di sini ada 1. Ini di rumah makan Bundusari Baru Kota Kisaran. Ini 2 akan menuju Medan pada siang hari ini dan 2 lagi akan menuju Padang. Di sini ada 3 bus yang terparkir di halaman Rumah Makan Bundusari Baru Kota Kisaran, yaitu NPMV 05 Little Girl, NPMV 12 Ganesha, dan NPMV 29 Anugrah ya teman-teman pada siang hari ini. Dan penumpangnya pun padat ini teman-teman ya. Ini juga penumpang bus NPMV 11 juga ramai. Di arus balik ini bus NPM semua full penumpang. Dan di sini terjadi kemacetan karena di sana ada simpang ya teman-teman. Dan di sini NPMV 29 telah berangkat teman-teman. Dan disusul ini teman-teman. NPM di 12. Yang akan menuju Medan juga. Jadi di sini ada 2 Skyliner dan 2 Avanti teman-teman.
dan semoga selamat sampai Kota Medan teman-teman ya. Dan di sini NPMP 05 akan diberangkatkan teman-teman menuju Padang pada keberangkatan siang hari ini dari Kota Kisaran. Ini penumpangnya pada naik nih teman-teman ke dalam busnya. Oke, di sini NPMP 05 telah berangkat teman-teman. Dan semoga selamat sampai tujuan yaitu Padang. Dan di sini juga Bang. Ada bus pariwisata. Ini ada bus LDPO. Dan ini disusul bus NPMP 11, teman-teman. Ini tumben nih barengan berangkatnya. Dari Medan nih tumben, biasanya trip pertama baru sekitar 2 jam itu baru masuk trip kedua. Dan di sini NPMP 11 diberangkatkan juga teman-teman dari rumah makan Bundusari Baru Kota Kisaran. Ini pukul 15 lewat 12. Dan demikianlah video saya teman-teman pada hari ini. Bang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.